Hai guys, hari ini saya akan share kat korang apa pendapat saya selepas guna phone ni lebih daripada 1 minggu. Recently, ramai orang yang tengah cari bajet smartphone yang bawah 300. Tapi kalau nak cari phone yang baru bawah 300, memang tak ada apa yang best lah. Kebanyakan dalam 1 RAM atau 2 RAM saja. Lepas tu, member aku pun rekomen aku satu handphone iaitu Vivo Y71 ni. Yang harganya lebih kurang dekat 300 lebih lah untuk yang 64GB dan 4 RAM. Tapi kalau korang nak spek yang 32GB dengan 3GB RAM, korang boleh beli dekat Shopee dengan harga lebih kurang dekat 270 sampai 300 macam tu saja. So kat tangan aku ni version yang 64GB dan 4 RAM. Pada tahun 2018, phone ni pun ada dilancarkan dekat Malaysia juga. Masa tu harga jualan dia lebih kurang dekat 799. Kalau tak silap 16GB dengan 3GB RAM kalau tak silap. Tapi yang phone aku ni dapat ni bukan Malaysia set lah. Ini tak tahu Filipin punya set ke mana India punya set. Yang ni dia ada 32GB dengan 3GB RAM dan 64GB dengan 4GB RAM lah. So aku pun dah test phone ni lebih kurang dekat 1 minggu. So sekarang aku akan beritahu kat korang apa pendapat saya selepas guna phone ni lebih daripada 1 minggu. Masa pegang phone ni memang sedap sebab phone ni memang dia nipis lah. Lepas tu berat dia cuma dalam 150 gram aja. Lepas tu cover belakang dia pun nice juga. Dia ada rasa macam ada matte sikit lah. Jadi dia tak senang lekat jari lah. Tapi yang tak best tu belakang dia tak ada fingerprint sensor lah. So kalau korang nak buka lock, korang kena pakai face unlock ataupun pakai yang pin code lah. Kalau dari segi display, screen dia menggunakan 5.99 inci IPS LCD. So kalau korang nak pakai phone ni macam untuk WhatsApp ke, main Facebook ke, tengok YouTube, phone ni memang tak ada masalah lah sebab screen dia cukup besar. So screen dia kira agak nice jugalah. Sebab kalau korang pakai screen yang bawah 5 inci, korang nak type SMS ke apa memang ada susah sikit lah. Jadi aku rasa phone ni agak okey lah bagi saya sebab screen dia cukup besar. Kalau dari segi performance, chipset dia menggunakan Snapdragon 425. So kalau korang nak pakai phone ni untuk macam social media ke, tengok YouTube dengan pakai WhatsApp, memang tak ada masalah lah. Sebab chipset ni boleh handle semua barang tu. Lepas tu kalau korang nak pakai phone ni untuk gaming pun tak ada masalah juga. Kalau setakat korang nak pakai phone ni untuk main Mobile Legend dengan Subway Surfer, memang tak ada masalah lah sebab Snapdragon 425 ni dia boleh handle semua game itu. Tapi kalau korang nak pakai phone ni untuk gaming berat macam PUBG, dia tak berapa stable lah sebab masa main game dia akan ada lag sikit. Lepas tu kalau korang main game berat juga, phone ni dia akan cepat panas dekat sebelah kamera sini. So saya tak suggest lah kalau korang nak pakai phone ni untuk gaming berat. Kalau setakat gaming 203MB punya game, so far no problem lah. Kat sebelah kanan pun ni dia ada volume button dan power button. Kat bawah pula ada 3.5mm audio jack, mic, micro USB dan speaker. Kat sebelah kiri dia ada SIM card slot. Lepas tu dia boleh masuk 2 nano SIM dan 1 memory card. Kat atas pula tak ada benda. Kat depan pula ada 5MP selfie camera. Kat belakang pula ada 13MP main camera, flash dan logo Vivo. Sound dia rasa biasa saja, tapi yang bestnya sound dia masih kuat lagi lah walaupun dia tak ada pakai stereo speaker. So kalau korang nak pakai phone ni untuk macam tengok YouTube ke, tengok movie atau dengar lagu, memang tak ada masalah lah sebab sound dia cukup kuat. Kalau dari segi bateri, capacity bateri dia 3285mAh. So far kalau tak ada buat untuk gaming, phone ni boleh tahan 1 hari lah dari pagi sampai malam. So kalau korang pakai phone ni untuk gaming, dia boleh tahan dekat 2 ke 3 jam sajalah. Dia tak tahan lama sangat. Tapi kalau korang nak main, kena main bawa kipas lah. Sebab phone ni dia akan cepat panas lah. First time aku rasa phone ni mungkin aku dapat yang ada problem sebab mungkin chipset dia dah lama sangat, mungkin tu lah dia cepat panas. Lepas tu aku check dekat online, dekat GSM Arena sana, banyak orang yang komen phone ni memang dia cepat panas. So kalau korang nak pakai untuk gaming lama, phone ni aku tak suggest lah kat korang sebab memang dia akan cepat panas dekat tempat kamera sini. Tapi kalau korang nak setakat pakai macam YouTube ke social media, memang tak ada masalah lah, dia tak akan panas sangat. Cuma gaming berat saja dia akan panas. Lepas tu phone ni dia pakai Android 8.1. So kalau korang nak download apps baru-baru lagi, phone ni dia masih boleh support lagi lah. Kalau pakai phone ni untuk tengok YouTube, maximum resolution yang dia support ialah 720p dengan 60fps saja. So kalau korang nak pakai phone ni untuk tengok YouTube, memang tak ada masalah lah.
So kalau dia memang nice dan screen dia cukup besar, so memang best lah kalau korang nak pakai phone ni untuk layan movie. Kalau dari segi kamera, gambar dia tak adalah cantik sangat ataupun teruk sangat. Kira so-so sajalah, tak ada cantik sangat pun tak ada teruk sangat. Kamera depan dia cuma ada 5MP saja. Lepas tu kamera saya rasa pun biasa-biasa sajalah. Tapi kita pun tak boleh expect lah tinggi sangat sebab phone ni cuma budget phone kan. Lepas tu phone ni dia ada function smart split. So kalau korang nak sambil tengok YouTube sambil pakai apps yang lain, boleh juga, tak ada masalah. Phone ni dia boleh handle 2 apps dengan serentak. Tapi performance dia tak adalah best sangat, so kira okey lah. Lepas tu phone ni dia pun support OTG juga. So kalau korang nak transfer pakai pen drive ke apa pun boleh juga, tak ada masalah. So overall, phone ni I rasa agak okey lah kalau korang nak pakai untuk kegunaan harian. Sebab screen dia cukup besar, bateri dia pun I rasa tahan juga. Dan harga dia pun tak mahal sangat. So kira agak berbaloi jugalah. Lepas tu kalau korang nak pakai phone ni untuk setakat Mobile Legends dengan macam main game Subway, tak ada masalah. Phone ni dia masih boleh support lagi. So kalau korang nak beli phone ni, saya akan letakkan link dia dekat description lah. Korang boleh deal dengan seller tu sendiri sebab aku pun tak kenal seller tu. Tapi kalau korang nak beli offline, korang boleh pergi dekat Batu Pahat punya BP Mall, Legend Tele Shop, beli dengan member I. Dia ada version yang 64GB dengan 4 RAM sajalah. Tapi harga dia ada tinggi sikit lah. Biasalah kan, jual offline memang ada mahal sikit sebab dia orang nak bayar sewa ke apa. Jadi memang dia ada mahal sikit lah. So korang rasa macam mana? Phone ni okey tak dijual dengan harga RM200 lebih aja untuk spek yang 32GB dan 3 RAM? Sila komen kat bawah, I nak tahu apa pendapat korang tentang phone ni. So itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, tolong like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.